Shalom, saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama untuk baca Injil Lukas pasal yang ke-10 dari 38. Lukas pasal 10 dari 38 sampai 42. Saya yakin cerita ini Anda sudah hafal semuanya. Tapi baiklah kita mereksa dan biarlah kita bisa memperhatikan bagian-bagian tertentu yang Tuhan ingin untuk kita mengubah pola hidup kita, pola ibadah kita, supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Disambung dengan 1 Korintus 7 ayat 32a. 1 Korintus 7 ayat yang ke-32a. 1 Korintus 7 ayat 32a. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya, aku ingin, ya, A besar. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dari ayat awal Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu di situ yang jadi menonjol, ya. Itu engkau khawatir dengan banyak hal. Ayat 41. Martha, Martha, engkau khawatir dengan banyak hal. Padahal di 1 Korintus 7 dikatakan, yang aku kehendaki ialah kamu semua hidup bebas dari kekhawatiran. Halo, siapa yang gak khawatir? Semua kita punya khawatir? Tuhan bilang harusnya kita bebas dari kekhawatiran. Ya, bebas dari kekhawatiran. Mau bebas dari khawatir? Mau bebas dari khawatir? Sebetulnya saudaraku, khawatir itu banyak hal. Khawatir apa? Khawatir besok gak punya duit. Khawatir besok tua dingoni sopo. Khawatir siapa yang menjagai. Khawatir yang mikir tua. Yang mikir khawatir gak dapat jodoh yang baik. Khawatir sekolahnya gak lulus. Khawatir gak bisa kerja, gak dapat pekerjaan. Banyak hal yang bisa dikhawatirkan. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini bebas dari khawatir. Bebas dari khawatir. Ayo kita sebutkan 3 kali ya. Aku mau bebas dari khawatir. Mau? Mau? Yuk. 3, 2, 1.
Aku mau bebas dari khawatir. Aku mau bebas dari khawatir. Aku mau bebas dari khawatir. Amin. Kita semua mau bebas dari khawatir. Lah, konsepnya itu loh gimana? Ayo. Dalam ayat Lukas pasal 10 tadi, yang khawatir itu siapa? Marta. Di sini tidak disebutkan Maria khawatir. Betul ya? Tidak disebutkan Maria khawatir. Jadi yang khawatir Marta. Nah, saudaraku, mengapa Marta khawatir? Bagaimana mungkin Marta ini orang kuat, orang aktif, orang agresif, orang rajin kerja, orang yang superwoman. Kok ya khawatir? Pantesnya yang duduk, urip nelongso, ngerasakno kok soro, itu yang khawatir. Tapi ini kenyataannya, saudaraku. Marta ini, Anda lihat dan Anda baca dari sini, Anda bisa ambil kesimpulan karakternya Marta. Wow, dia tangkas, dia tahes, dia rajin kerja. Wah, dia superwoman. Tapi pada kenyataannya, dia itu khawatir. Nah, kita akan telusuri mengapa Marta itu jadi khawatir. Ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kalau ayat 39-nya, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40-nya, saudaraku ya, di situ katakan sedang Marta dalam terjemahan bahasa terjemahan baru, Marta sibuk sekali melayani. Dalam beberapa terjemahan yang lain itu dikatakan Marta ini terganggu sekali dengan banyak tugasnya. Hati-hati saudara ya, Marta ini terganggu sekali dengan banyak tugasnya. Ada terjemahan yang lain dikatakan, tapi Marta ditarik keluar, ditarik pergi ya, oleh semua yang harus dia lakukan. Di sini yang digarisbawahi, di dapur. Dia sibuk masak-masak ya. Kemudian dia melangkah masuk. Bayangkan, dia sibuk, dia mengundang Yesus masuk ke rumahnya, duduk di rumahnya, tapi dia ini ditarik keluar dari hadirat Tuhan yang diundangnya itu. Dengan apa, oleh apa? Apa yang menjadi daya tariknya? Yang menarik dia keluar dari perhimpunan, persekutuannya dengan Tuhan adalah kesibukan di dapur. Saudaraku ya, kesibukan di dapur. Di tempat yang lain dituliskan banyak-banyak tugas yang lain. Sehingga oleh karena repotnya, dia ngeliat ada dulur wedok sing siji iki, gitu saudaraku ya. Tahu ya, dulur wedoknya ini loh sing satu, saudara perempuannya yang satu ini, wong aku repot pol. Kok saudara perempuan yang satu ini kok yae lho. Nenguk, nganggur. Ngoceh dengerno omongan, itu nanti aja, itu nanti aja, ayo bantu aku bereskan. Saya ingin gambarkan ini, saudara. Prioritas yang salah. Hati-hati saudaraku ya, prioritas yang salah. Karena prioritas yang salah ini menarik fokusnya. Fokusnya Marta ketika Yesus masuk ke rumahnya, fokusnya harusnya apa? Masuk dalam hadiratnya, bersama berhimpun, bersama-sama dengan dia, kumpul-kumpul. Yesus datang ke rumahku, mau ngomong apa, mau pesan apa, ayo. Tapi dia salah fokus. Saudaraku ya, salah fokus. Akhirnya dia keluar dari perkumpulan, keluar dari hadirat Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan karena repot. Ya, karena kesibukan. Dalam hal ini Marta di dapur. Tapi ada kesibukan-kesibukan lain yang seringkali membuat kita ini undur dari hadirat Tuhan. Meninggalkan hadirat Tuhan. Lepas dari persekutuan.
keluar dari perkumpulan karena ada kesibukan-kesibukan lain. Yang ingin saya gambarkan di sini, saudara, pola pikir yang keliru. Kalau pola pikirnya Marta ini enggak keliru, saudaraku ya, pasti saja Tuhan Yesus datang, waduh dia seneng, duduk, kangen loh Tuhan, aku kangen. Tapi pola pikirnya dia keliru. Dia berpikir seorang tamu kehormatan datang, apa yang harus dikerjakannya? Dia harus memberikan sajian yang terbagus, makanan yang paling enak, dan segalanya, dan segalanya. Anda coba lihat, dibaca yang ini. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuh, makanan Tuhan itu bukan sajian dapur yang enak. Waktu itu murid-murid bingung, waduh Tuhan Yesus ini lapar, mestinya Tuhan Yesus lapar. Tapi saudara, dalam Yohanes 4:34 itu dituliskan, dikatakan jawaban yang pasti daripada Tuhan Yesus adalah, makananku ini loh bukan hasil dapur itu. Tapi makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku. Bukan hanya mengerjakan, tapi mengerjakan sampai tuntas pekerjaan. Jadi ternyata pola pikirnya Marta ini keliru. Setuju Anda kalau pola pikir yang salah? Keliru, mikirnya keliru Marta ini. Yesus itu harus dihormati dengan sajian nikmat, dengan hasil dapur. Tuhan, ini hasil karya tanganku sendiri, ini masakanku sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, Tuhan juga pernah ngomong, manusia ini bukan hidup hanya oleh roti saja. Tapi manusia hidup oleh firman yang diucapkan dari mulut Allah. Jadi, podo makanannya, saudara, podo kan? Sama makanannya, roti duniawi dan roti rohani. Yesus bukan tidak makan, bukan tidak boleh masak, bukan. Tapi ada waktu-waktu. Nah, kan Tuhan Yesus tidak selamanya di rumahnya Marta terus, kan? Enggak kan? Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ada saat-saat, ada momen-momen tertentu di mana Yesus itu rindu untuk melawat umatnya. Tapi seringkali umat yang dirawat, dilawatnya itu repot dengan banyak hal yang lain. Saudaraku, Marta ini ternyata lu salah enggak? Sebetulnya lu Marta itu kan bagus toh, wong Tuhan datang dicepai makanan. Tapi Anda lihat hasilnya dari kesibukan Marta. Repot. Dia ngelihat saudaranya duduk ndoprok kok cenake. Waduh. Tengah-tengah pembicaraan antara Tuhan dengan Maria. Saat kalau ayat yang lain di ini di waktu Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Di situ banyak terjemahan yang lain mengatakan Maria ini duduk dekat Tuhan dan mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Ada terjemahan yang lain lagi, Maria ini berada di hadapan hadirat Tuhan dan dia sedang memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan dia sedang memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah pegangan bagi kehidupannya. Tolak belakang. Anda bisa bayangkan Marta ini menghormati Tuhan enggak? Hormat saudaraku. Tapi dampak daripada pola pikir yang keliru, Marta yang menghormati Tuhan itu jadi amat sangat tidak hormat. Bener gak? Tuhan, kenapa engkau itu kok begini? Ini loh, aku repotnya kayak gini. Tuhan gak memperhatikan aku sama sekali. Tuhan cuma ngomong-ngomong sama Maria, tok. Suruh dulurku wedok satu itu,
bantu aku. Loh, ya apa saudaraku? Diperintah Tuhannya. Bukan cuma perintah, sebetulnya menyalahkan. Ya, apa yang terjadi dengan Maria ini, dengan Marta ini. Yang pertama, Marta ketika salah pikir, saudaraku ya, saya ingin menjelaskan kepada Anda, 2 Korintus, tidak usah dibaca, 2 Korintus 10 ayat yang kelima, tema tahun kita tahun ini, saudaraku ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, di antaranya, aku menundukkan pikiranku dan menawannya untuk Kristus, betul ya. Aku menundukkan pikiranku dan menawannya untuk Kristus. Saudaraku, menundukkan pikiran. Artinya ini pikiran Marta ini keliru, betul enggak? Pikiran Marta ini loh keliru. Dan pikiran ini tidak ditundukkan, tidak ditawan untuk takut kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin berkata sedikit tentang pikiran. Pikiran itu apa sih? Pikiran itu apa kira-kira? Akal budi, betul ya? Akal budi. Pikiran ini akal budi. Lalu setelah pikiran ini akal budi, pikiran ini juga merupakan sebuah gagasan dan proses mental. Pikiran ini loh, gagasan dan proses mental. Amin, gagasan dan proses mental. Orang kalau berpikir, Anda kalau berpikir, apa itu? Sedang apa sebenarnya? Anda itu sedang melibatkan manipulasi otak. Mendapat dari info. Info itu bisa berupa perkataan, tapi bisa berupa sebuah kejadian. Sesuatu yang masuk, ngerti ya? Sesuatu data yang masuk, yang kita tangkap. Baik lewat telinga, lewat mata, sesuatu yang kita tangkap. Perasaan kadang-kadang. Lah, itu kita olah. Cara mengolahnya apa? Memanipulasi dengan perasaan kita ini sehingga menelurkan atau menghasilkan buah pikiran, buah pemikiran, sebuah konsep, sebuah hasil pikir gitu ya, konsep. Hasil pikir ini konsep. Misalnya kalau saudara bingung, saudara dengar informasi, waduh bang lo kemarin dirampok. BRI suara, dirampok. Yang rampok, waduh Anda langsung, satu teman saya, Melo, hubungan sama BRI, hati-hati lo. Satu lagi, BRI, Mandiri, itu semua bank pemerintah. Gitu. Terus atau apa-apa aja. Atau Anda dengar, aku liwat lo, depannya BCA, antri orang ngambil duit. Enggak benar ini ya, cuma saya, orang Anda dengar gitu aja, antri orang ngambil duit, ras itu rasanya. Semua sampai tidak cukup duitnya. Kenapa terjadi itu? Wah, Anda langsung mikir, ini BCA bangkrut. Berarti, ayo cepat, mau elok ambil duit lagi pisan. Manipulasi pikiran, saudaraku ya. Jadi data yang Anda ambil, kita olah. Olahnya itu dengan manipulasi pemikiran. Lah, cara mengolah, memanipulasinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda masa lalu. Apa-apa yang pernah Anda dengar di hari-hari sebelumnya. Itu digodok, diolah, akhirnya di pikiran ini bisa memilah, bisa mengurut, bisa menganalisa istilahnya. Bisa dianalisa sehingga menelurkan sebuah hasil pikir. Konsepnya, hasil pikirnya apa? Kalau Anda lihat BCA, diras gitu ya, Anda mikir, waduh yang punya duit di BCA, cepet-cepet diambil, gak kuman, cepet diambil, gak kuman. Nah, itu saudara. Jadi pikiran ini bahaya loh saudara. Kalau tidak ditawan, ditawan itu ada batasan-batasannya, diikat ada batasannya, dan ditundukkan kepada Kristus, maka pikiran ini bisa menyesatkan kita, bisa membawa kita kemana-mana. Anda lihat dari contoh Maria, Marta. Marta
lo baik. Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia menyambut dengan apa? Masak-masak. Betul ya? Tapi karena konsep yang keliru, dia dengar, dia lihat Tuhan Yesus, oh orang Yahudi itu barangkali kalau menyambut orang dengan hormat itu selain dikasih cuci kaki, dicuci tangannya, saudaraku, dikasih makan jamuan yang enak. Dia tidak pernah dapat masukan. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus mengatakan, makananku bukan cuma makanan itu, tapi makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku dan menyelesaikannya. Kalau saja Marta ini punya masukan yang itu, dia akan punya pikiran yang lain. Lah, pemikiran yang lain yang diolah oleh konsepnya dia, dimanipulasi, saudaraku ya, dengan pengalaman-pengalamannya, itu membawa dia sangat sibuk. Hadirat Tuhan tidak dihargai. Dia repot dengan perkara yang lain. Setelah repot dengan perkara yang lain, saudara, apakah akibatnya? Dia kesel. Dia ngelihat, dulurku satu ini, enak, aku kesel dia ndoprok. Apa intinya? Punya saudara mek sitok wedok, egois pisan. Nggak mau peduli pisan. Loh, bayang nggak usah, jelek kan? Jelek. Ini hati-hati, saudaraku. Manipulasi ini bisa iblis, memang tukang manipulasi pikiran. Kalau iblis bekerja, itu dia punya pola pikir. Dia punya peta pemikiran. Petanya apa? Dia punya pikiran, Adam Hawa kok enak, gitu ya. Kok enak, tiap hari enak terus, suka cita terus. Aku dibuang keluar sudahan. Ya apa caranya? Nah ini kok enak gitu ya. Dia maunya Adam Hawa sengsara seperti dia. Itu sebabnya dia punya peta pemikiran. Tak ganggu. Nah, enggak bisa dengan cara lain. Kecuali dengan cara supaya dia memberontak terhadap perintah Tuhan. Dibuatlah Adam Hawa ini makan buah larangan. Dia tahu Adam yang dipeseni Tuhan. Hawa itu kelanjutannya. Berarti kalau Adam yang tak ganggu kok angel. Ah, Hawa aja tak ganggu dulu. Kalau Hawa tak ganggu, Hawa ganggu Adam. Itu peta pikir, saudaraku ya. Brain map. Jadi ditoto sama iblis. Anda jangan pikir iblis tidak punya rencana. Bagaimana membuat manusia seluruh dunia ini supaya salib itu gagal. Tuhan Yesus saja disalib. Sebelum disalib, Yesus lahir sudah mau dibunuh. Ya tahu ada sensus pertama. Waktu disalib, sebelum disalib naik puasa 40 hari, itu diganggu untuk nyembah dia. Disalib juga sampai tidak tahan. Kalau iblis punya peta pemikiran yang begitu jahatnya, Anda tahu iblis kalau ganggu kita, peta pikir kita itu dibelokkan supaya terjadi seperti yang dia mau. Marta tujuannya baik, menghormati Tuhan. Tapi Marta ini dibelokkan fokusnya. Padahal Rasul Paulus ngomong, apa yang diomong Rasul Paulus? Aku melupakan semuanya, melupakan yang di belakangku. Dan aku berlari pada tujuan. Fokus. Bukan cuma fokus, berlari pada tujuan itu termasuk fokus, termasuk mengusahakan mencapai fokus. Halo, benar? Berlari pada tujuan, saya tanya. Kalau kalimat berlari pada tujuan, itu ada satu tujuannya, fokus. Berlari itu sebuah usaha maksimal. Bukan aku berjalan pada tujuanku, bukan. Tapi aku berlari pada tujuanku. Artinya dia berusaha secara maksimal. Paulus mengatakan tidak peduli yang lain, tidak memperduli. Dia tahu tujuannya dan dia berlari, yaitu panggilan surgawi. Saudara, bukan cuma Paulus yang punya panggilan surgawi. Tapi semua kita punya panggilan surgawi. Bukan cuma Marta yang sering salah fokus. Tapi kita juga sering salah pola pikir.
ayo kita benahi supaya tujuan kita sampai. Yang Tuhan mau tadi apa? Yang aku mau, yang aku kehendaki ialah kamu bebas dari khawatir. Halo, bebas dari khawatir. Loh, bebas dari khawatir ini diculno kabeh kah? Lek diculno semua bebas dari khawatir. Namanya manusia hidup punya khawatir. Tuhan mau kita bebas dari khawatir. Amin. Bebas dari khawatir. Tapi Marta, seorang yang mendekati Tuhan, seorang yang ada di lingkungan Tuhan, seorang yang ada menghormati Tuhan, seorang yang sibuk melayani Tuhan, ternyata dia berdampak pada hidup dalam banyak kekhawatiran. Celaka ini saudaraku. Cara iblis memindahkan fokus itu salah satunya yang ingin saya angkat di sini adalah dengan memberikan kesibukan, membelokkan fokus dari yang rohani pada yang jasmani. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan itu loh tak omongi ya, kangen. Seneng enggak dikangeni Tuhan? Lu percaya, Anda percaya Tuhan kangen sama Anda? Ojo bu, engko lek diceluk lak matek gitu. Bukan saudaraku ya. Tuhan kangen itu kangen waktu kamu dulu lo sering duduk di bawah kaki Tuhan. Waktu kamu dulu lo sering nyembah Tuhan. Waktu kamu dulu lo sering saat teduh. Waktu kamu dulu lo sering-sering kamu ngomong-ngomong sama Tuhan. Sekarang mana waktu itu? Mana? Oh jangan tanya lek loro matang-matang ini saudaraku ya. Baru Tuhan Yesus anu iki warasno kulite gatel. Ini sekarang kepala nih ngelu warasno. Ini kaki gak bisa jalan. Oh jangan nunggu gitu. Amin. Amin. Setiap hari Tuhan itu rindu untuk engkau datang. Dan menikmati sebuah keintiman persekutuan dengan dia. Seperti Maria ini loh. Tuhan tunggu, kapan? Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Sementara memperhatikan perkataan Tuhan. Mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Lalu dikatakan dalam terjemahan yang lain, pengajaran-pengajaran itu adalah untuk way of life bagi dia. Petunjuk pengarah jalan hidup. Saya tidak membaca, tadi Ibu Mul yang baca. Baca enggak Maria khawatir? Yang khawatir itu loh Marta, bukan Maria. Yang repot, yang aktif, yang super agresif, itu jadi khawatir. Kalau Anda terlalu repot, Anda tidak punya waktu lagi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nikmat loh. Halo, nikmat gak? Kalau Anda pernah merasakan bagaimana Tuhan membelai kepalamu. Kalau Anda pernah merasakan Tuhan bilang, ayo makin dekat lagi kepadaku. Ayo tambah dekat lagi, ayo, ayo. Anda akan merasakan hidup ini, segala persoalan ini, tidak ada artinya apa-apa. Karena hanya dekat salah saja aku tenang. Allah pusat pengharapanku, pusat kekuatanku, sumber kehidupanku. Apa yang aku khawatirkan? Langit, bumi, dan seluruh isinya adalah ciptaannya. Kekhawatiranmu akan sirna. Ini Maria enggak khawatir, saudaraku. Tapi Marta khawatir. Nah, saya ingin bagi dua tentang cara iblis membelokkan. Nanti kapan-kapan kita bahas yang lain di bawahnya. Cara iblis membelokkan dengan memberi kesibukan. Satu, nanti kesibukan fisik itu ada. Tadi yang saya bahas, sebelum kesibukan fisik, saudaraku, ada kesibukan mental. Orang yang dikira duduk diem gini, oh jombo pikir nganggur loh, saudara. Diem gini, mikir, saudara. Tuhan, deloken, Maria, longgo, diem, denger, gitu tok.
aku repot, kesel, tapi aku ini tidak diperhatikan. Berarti Tuhan itu tidak memperhatikan aku. Yang diperhatikan Tuhan cuma Maria. Repot tak? Sibuk loh ini, bukan tidak sibuk. Suwe-suwe. Nah, pola pikir itu saudaraku, tadi saya katakan, info yang masuk dimanipulasi di sini berdasarkan masukan-masukan yang lalu, lalu dianalisa, dipilah-pilah. Nah, itu anu yang namanya Marta itu masuk, datanya Maria lunggu wae, aku repot dinengno wae. Dulurku egois, dasar kurang ajar. Itu saudaraku ya. Itu dipilah. Pilihan kedua, Tuhan Yesus itu loh gak peduli mbak aku. Pedulinya cuma mbak adekku. Dia lo ngomong-ngomong lali aku. Betul gak? Lalu menelorkan sebuah sikap. Lalu menelorkan sebuah sikap. Sikapnya apa? Tadi nyelonong Tuhan Yesus ngomong ngasih pengajaran sama Maria. Maria enak-enak dengerkan. Tuhan, kenapa engkau biarkan aku sibuk sendirian? Itu loh, adekku itu, perintahan. Sebetulnya yang merintah, siapa ini? Dia merintah Tuhan untuk merintah adiknya. Ini, hati-hati. Jangan iblis memberikan kesibukan pada mentalmu, pada beban pikirmu. Sehingga timbul, wah beduh beban pikir itu susah saudaraku. Bisa timbul kekhawatiran, bisa timbul ketakutan, bisa timbul kemarahan, bisa timbul apa saja. Tapi 2 Korintus 10 ayat 5, aku menawan dan menundukkannya kepada Kristus. Caranya nawan gimana? Ya caranya Maria itu menawan caranya. Makanan jasmani buat perut. Makanan rohani buat mental dan spirit. Kalau tidak dikasih makanan rohani yang benar, maka mental dan spirit kita ini akan jadi nyimpang kanan, nyimpang kiri, tidak lain-lain. Itu sebabnya ini loh kesibukan. Saya tidak panjang ya, tapi saya yakin Anda bisa mengembangkannya. Bagaimana iblis geremet-geremet, pernah sampai geringgingan sini? Pernah tidak sampai geringgingan di sini? Suaking akeh mikir. Kelihatannya duduk malah gak kerja. Waduh tapi sininya sampai kemana-mana. Coba sekarang diem. Bayangkan negeri Belanda itu kincir anginnya di atas. Lautnya, permukaan lautnya di atas. Tanahnya di bawah. Kalau Anda kalau mau membayangkan itu, Anda sudah sampai negeri Belanda. Jauh lebih cepat dari pesawat. Ini Marta ini ditipu oleh iblis. Itu sebabnya dalam perumpamaan penabur benih. Penabur benih salah satu jenis tanah. Tanah yang berbatu-batu. Ketika benih itu ditaburkan, maka dia tidak tumbuh banyak. Karena apa? Dihimpit sama kekhawatiran. Dihimpit, saudaraku. Dan himpitan ini membuat benih firman Allah tidak punya tempat dalam hati kita. Kesibukan yang kedua bukan cuma kesibukan secara mental. Tapi kesibukan kedua adalah kesibukan secara fisik. Ya. Kesibukan secara fisik. Apa kesibukan secara fisik? Zaman Nabi Nuh, kawin mengawinkan. Betul? Apalagi zamannya Lot. Lukas ini aja dibaca yang satu Lukas pasal berapa ya? 14. Lukas 18. Ya. Lukas 17 ayat 28. Lukas 17:28. Enggak. Ayo Lukas 17 ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Mereka makan minum, mereka membeli menjual, jual beli dagang. Lu dagang itu buat orang iso, apalagi yang dagang saham ya. Ditinggal sak ketipan modun. Dagang falas kalau Anda tidak lihat gini terus.
justru dianjur. Jual beli. Mereka bukan cuma jual beli, tapi menanam dan membangun. Hati-hati. Nanti kita bahas yang ini kapan. Tapi saya ingin yang hari ini, hati-hati jagai pikiranmu. Jangan disibukkan. Mentalmu dikecoh. Buang itu semua. Jaga juga kesibukan fisikmu. Dagang. Bukan enggak boleh, tapi tetap punyai waktu untuk duduk diam di bawah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri, penguasaan diri. Jadi tenang supaya kamu bisa mengadakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kuasai diri, jadi tenang. Tidak sibuk terlalu amat sehingga mengakibatkan kekhawatiran demi kekhawatiran. Kita bangkit berdiri.